Pemirsa, Jumat pagi tim penggerak PKK Kabupaten Sarolangun melaksanakan rapat kerja daerah se-Kabupaten Sarolangun. Sebanyak 9 ketua tim penggerak PKK tingkat kecamatan dikukuhkan langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Sarolangun, Rosita Endra. Bertempat di ruang aula kantor Bupati Sarolangun, rapat kerja TP PKK Kabupaten Sarolangun melangsungkan rapat kerja daerah sekaligus melantik 9 TP PKK kecamatan. Rapat kerja ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri beserta semua tim penggerak PKK hingga tingkat desa. Dalam sambutannya, Rosita Endra berpesan pada semua tim penggerak PKK hingga tingkat desa agar dapat menjalankan tupoksinya dalam mendampingi suami dalam menjalankan kinerjanya. Karena keberhasilan suami tidak terlepas dari peran istri. Sementara Lili Suryani, mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sarolangun, menjelaskan dalam pengembangan aktivitas 10 pokok program PKK dari tingkat kecamatan agar hingga desa. Camat dan Kades dapat membantu ibu-ibu PKK dalam menyukseskan program PKK tersebut. Harapan kami sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, supaya memang himbauan dari pusat, bahwa tetap mengaktifkan kelompok dasarisma, kelompok PKK desa ya, kecamatan itu juga kami menghimbau kepada peran serta Pak Camatnya. Di situ Pak Camat sebagai ketua pembina PKK kecamatan. Jadi tidak berhasilan PKK itu ada peran serta dari para bapak-bapak dan masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri berharap pada 9 tim penggerak PKK tingkat kecamatan dapat membina dan bekerja sama dengan PKK tingkat desa, serta mempertahankan semua prestasi yang diraih PKK di Provinsi Jambi, bahkan dapat meningkatkan hingga ke Provinsi Jambi. Memberikan hadiah bagi desa-desa yang berprestasi dalam melaksanakan 10 program pokok PKK yang tadi sudah kita laksanakan. Dan harapan saya pertama dalam pelaksanaan kegiatan ini, dalam rapor ini, agar bagaimana program di tahun 2022 yang akan datang akan lebih dimaksimalkan lagi. Kemudian saya bisa meraih prestasi-prestasi yang sudah selalu kita dapat selama ini. Contoh, beberapa tahun yang lalu, mendapat prestasi tingkat provinsi. Di akhir kegiatan, tim penggerak PKK Kabupaten Sarolangun memberikan tropi dan penghargaan kepada penggerak PKK kecamatan hingga tingkat desa yang telah menoreh prestasi dalam mengikuti berbagai perlombaan sebelumnya. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan.